Sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, pandemi COVID-19 hingga kini belum menunjukkan akan berakhir. Bukan hanya kesehatan, perekonomian mengalami krisis cukup parah. Tidak sedikit pengusaha gulung tikar dan pengangguran meningkat. Hal serupa juga dihadapi Dedi Kurnia, perajin pahul ukir di Kampung Curwangi, Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Dari 35 karyawannya, hanya bersisa 7 orang saja. Tim Berita 5 berhasil mewawancarai pria berjuluk Kasepuhan itu. Pak, ini kerajinan untuk di komunitas joran pancing, Pak. Joran pancing. Bapak, joran pancing. Ini bahan-bahannya dari bahan kayu apa, Pak? Dari kayu juar dan sawo. Yang itu yang paling utama, lalu sejenisnya ya mungkin ada dari mahoni dan lain sebagainya. Jadi jual satuan ini yang 7.000. 7.000. 10.000. Pendapatan untuk sekarang karena ada terbenturnya COVID, Pak. Memang saya dulunya punya pekerja pengrajin sekitar di masyarakat di sini ada 35. Sekarang cuma tinggal 7 orang lagi karena terbenturnya itu. Nah, kalau ini pendapatannya dari yang mengerjakan, ada yang bisa mencapai 100 biji, dan juga minimal ada yang 70. Nah, ya satu hari, ini kan saya berbicara seperti ini, untuk borongan yang bobok dan pola, langsung ke tukang nyelep, ke tukang nyelep, dari tukang nyelep ke bagian finishing dan ngukir. Itu jadi ada 3 tahap, Pak. Tahap untuk pembobokan. Pembobokan itu rata-rata 100? Enggak, itu bisa mencapai 700 atau 500 biji. Pembobokan. Kalau tahap dari tahap apa tadi? Pembikinan. Pengelepan itu ya. Pengelepan, ha? Ini ya rata-rata 100 sampai 75. Ah, tahap finishing. Tahap finishing ya, kalau finishing bisa ada 500 bisa beres semuanya gitu. Tergantung cuaca ini kalau ini. Itu rata-rata borongan, Pak, sama harganya dari tahap awal 2 sampai terakhir? Enggak. Kalau untuk cara bobol harganya Rp700 per biji. Nah, untuk penyelepan ada yang 2,5, ada yang 22.000, Pak. Nah, kalau untuk finishing juga harganya satu biji ini Rp1.000. Rp1.000 untuk tahap finishing. Mana aja Bapak market semua produksi ini? Jadi kalau untuk sementara sekarang wilayah Jawa Barat yang mungkin Bandung, Garut, Cianjur, Sukabumi dan Bogor. Secara mengisi ke distributor-distributor kami diambil dengan pengampas atau pengedar, kami untuk memborongkan di tempat aja gitu, Pak. Saja. Tapi Bapak belum pernah mencoba untuk menjual secara online, Pak? Kan sekarang ada sistem online. Ada itu, tapi dari anak-anak yang rajin ke sini foto-foto itu sebetulnya di sini bisa mengais rezeki untuk segala golongan lah, itu orang-orang yang sekitar bilang nganggur gimana. Ya alhamdulillah, Pak. Bukan kami menjelekkan tentang apa pemerintah setempat atau pemerintah kami, cuma sejauh ini saya belum ada sentuhan atau bantuan dari manapun. Harapan kami untuk bisa, karena harus kami bertahan untuk mempertahankan, wabil khusus saya pribadi, umumnya untuk masyarakat sekitar, mungkin untuk bisa mengais rezeki ini ya, kami untuk mengharapkan bantuan dari pemerintah, Pak. Oh, lihat dari volume itu, dari misalnya sekian persen, sekarang yang berputar ini hanya 35%, Pak. 35%. Sangat prihatin banget. Otodidak saya berbicara, dari nganggur tidak ada kerjaan, saya coba-coba ya alhamdulillah sampai selama ini saya bergelut di bidang usaha ini sudah mencapai 8 tahun, Pak. Jadi sudah 9 tahun, Bapak, ya. Cuma saya titip harapan dari manapun yang akan mendorong atau untuk mendokrak usaha saya, saya mohon ke masyarakat, apa, pemerintah, mohon itu bantuannya apapun bentuk apa saja gitu. Dari Cianjur, Patrul Nialpian, Berita 5 mengabarkan.